pertama kali tayang di bioskop, press conference. Langsung gue dikerubutin sama media. Kak Laura nih banyak yang bilang mirip Miyabi loh. Apa perasaannya? Aduh, teman-teman media tolonglah. Lagi-lagi si bodoh, nggak tahu siapanya. Trauma nggak? Nggak juga sih. Nggak juga. Cuman gue berpikir, oh ya mungkin karir gue selesai sampai di sini. Cita-cita gue apa tau nggak? Apa? Jadi kasir dulu. Ya ampun. Wah, orang kasir tuh enak banget ya, pegang uang, main mesin-mesin. Jadi waktu gue ulang tahun SD kelas 1, kelas 2 tuh gue minta hadiah sama nyokap gue. Kasir-kasiran. Kasir-kasiran.